Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak ada henti-hentinya selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, atas semua rahmat hidayah inayah yang Allah berikan kepada kita, nikmat berupa iman Islam, nikmat berupa kesehatan jasmani rohani, dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita keluar dari bulan Ramadan, mudah-mudahan ketakwaan kita lebih meningkat lagi, keistiqomahan kita karena sudah dilatih selama satu bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Karena masih suasana Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin. Semua kesalahan, kekhilafan mohon dimaafkan. Lahir dan batin saya juga sudah membuka pintu maaf dan panjenengan sedaya untuk panjenengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita, keistiqomahan kita. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ngaji seperti ini bisa nambahi amal soleh kita dan bisa memperberat timbangan amal soleh kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk ayat 122 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Wa amilus solihati, dan mereka telah beramal soleh. Amal soleh itu ya semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini namanya wa amilus solihat. Panjenengan sholat lima waktu, panjenengan sholat sunnah, qiyamul lail, tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, infak, sodakoh, itu namanya wa'amilus sholihah. Orang-orang yang telah beriman, meyakini adanya Allah dengan segala ciptaannya, setelah pengakuan iman itu dilanjutkan dengan amilus sholihah, dibuktikan pengakuan iman itu dengan beramal sholih, sanudkhiluhum, maka kami akan memasukkan kepada mereka jannatin, ke surga-surga, tajri, mengalir, mintah tiha, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai, kholidina, mereka kekal, maturnuwun, kholidina, mereka kekal fiha, di dalamnya nya surga abad dan selama-lamanya. Yang perlu digarisbawahi adalah amanu wa amilus sholihah. Jaminan surga dari Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang amanu wa amilus sholihah. Apa ana wong sing aminu tapi gak wa amilus sholihah? Pada jumlahe, cuma ngaku tok iman tapi gak nglakoni
perintahe Allah. Kata apa badan? Kata. Gitu. Ya. Dheweke ngerti nek poso itu wajib. Tapi dia tidak mampu melakukan. Gitu. Poso gak gelem riyoyo. Gelem. Tapi dipenake to. Ya akeh wong iso nek ngono to. Angkat kan begitu kan ya. Jadi ini kuncinya, kunci surga ya di sini ini Pak. Endi-endi ono kata apa itu amanu mesti diikuti dengan wa'amilus solihat. Sebab iman itu tidak akan membuahkan hasil kalau tidak ada amal soleh. Iman dibarengi amal soleh, maka jaminan dari Allah adalah surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Bagaimana kondisi orang di surga? Kholidina fiha. Mereka apa itu akan kekal di dalamnya, ditambahi mana abadan. Tuh, coba selama-lamanya. Kata abadan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi abadi. Loh. Kan begitu kan? Jadi kata abadi dari kata-kata abadan selama-lamanya. Berarti kalau kita meyakini ayat ini, oh berarti awak dhewe urip do alam dunia iki cuma sementara. Gitu loh Pak. Lah urip sementara kok cek sungguhne. Ini loh maksudnya. Bahasa Surabaya ini cek mekiti. Wong urip cuma sementara. Sing suwe iki ndok kene iki lho sing suwe. Di akhirat nanti. Kholidina fiha abada selama-lamanya. Gak ono batas wis. Ya, selama-lamanya kita di dalam. Gitu nggih. Tapi urip ndok donya iku juga penting. Penting napa mboten? Penting. Sapa sing ngarani urip ndok donya gak penting? Kita dapat meraih surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan itu karena prestasi kita hidup di dunia. Kan begitu kan? Gak mungkin kita bisa meraih prestasi surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan tanpa prestasi ketika kita di dunia. Jadi di dunia ini adalah untuk menentukan kehidupan akhirat. Kalau begitu di dunia ini adalah penting. Nah, gitu loh. Agar kita itu tidak salah doktrin, Pak. Salah penafsiran. Kadang-kadang ada orang atau ustaz atau penceramah lah. Dunia itu mboten penting, lho ngoten. Lah apa ngurus dunia, sing penting akhirat, gitu loh, Pak. Yang penting akhirat ini kita utamakan, tapi dia lupa bahwa kehidupan akhirat itu ditentukan ketika kita di dunia. Lo kan begitu Mas. Ini yang harus dirubah mindset ini. Harus dirubah. Nah, gitu loh. Nah, inilah apa itu kehidupan akhir kita. Wa'dallahi itulah janji Allah haqqan, pasti benarnya. Janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh pasti jaminan surganya. Gitu ya. Cuma surganya di tingkat berapa? Ini yang kita tidak tahu. Kemarin sudah diterangkan oleh Prof. Ali Aziz itu kan. Yang urutan yang pertama surga itu siapa? Minan Nabiyyin. Kan begitu kan? Surga yang VIP itu pasti dari golongan para nabi. Yang kedua wasiddiqin, kan begitu kan? Orang-orang yang benar imannya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Orang-orang yang teguh imannya. Minan nabiyyin wasiddiqin. Yang ketiga wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid membela agama Allah. Kan begitu ya? Wasyuhada wassolihin. Dan orang-orang yang soleh. Kita masuk level ini. Wassolihin dan orang-orang yang soleh.
orang-orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangannya. Gitu ya. Ya. Nah, itulah tingkatan-tingkatan surga. Tapi menurut ayat wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika 'alaihim an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin tadi, ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka besok akan bersama-sama para nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin. Maksudnya ayat itu adalah bisa ketemu. Nah, gitu loh. Bisa ketemu. Tapi tingkatan surganya tidak sama, tapi tetap bisa ketemu. Tuh. Terus waman asdaku, waman dan siapa yang asdaku, yang lebih benar minallahi dari Allah qilan perkataannya. Perkataan Allah adalah perkataan yang paling benar. Nah, jadi seperti itu. Terus laisa bi amanikum, laisa tidak ada bi amanikum dengan angan-angan kalian, wala amani ahlil kitab, dan tidak dengan angan-angan ahli kitab. Man barang siapa yang yakmal, dia beramal, melakukan maksudnya su'an, kejelekan, kejahatan, perbuatan dosa, yujza, maka akan dibalas bihi dengan perbuatan dosanya itu. Wala yajid, dan tidak akan menemui lahu baginya min dunillahi, dari selain Allah waliyan, pelindung, wala nasiron, dan tidak penolong. Barang siapa yang melakukan kejelekan, kejahatan, akan dibalas oleh Allah, dan orang yang melakukan kejelekan dan kejahatan itu tidak akan menemui Allah sebagai pelindung dan tidak akan menemui Allah sebagai penolong. Artinya ayat ini, surga yang dijanjikan oleh Allah di atas ini, laisa bi amanikum, tidak hanya bisa diperoleh hanya di angan-angan saja. Gak iso. Gitu loh. Gak bisa surga itu diperoleh dengan angan-angan saja. Wala amani ahli kitab, dan juga tidak seperti dengan angan-angan ahli kitab. Ahli kitab di situ adalah Yahudi dan Nasrani. Bagaimana angan-angan ahli kitab? Dalam surat Al-Maidah ayat 18 itu, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibbahu. Wong Yahudi karo wong Nasrani ngomong, nahnu abnaullah, kami-kami ini anak-anak Allah, wa akhibau, dan kekasih-kekasih Allah. Gak mungkinlah kami ini masuk neraka itu. Itu angan-angan ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Ditambahi mana, ya gak mungkinlah awak dhewe mlebu neraka itu. Wong bapak-bapak kita, loh, mbah-mbah kita itu banyak dari para nabi. Mosok gak nolong. Itu angan-angan ahli kitab. Dikira nake keturunannya itu banyak menjadi nabi dan rasul, itu isok nulung dheweke. Nah, gitu lho. Ya. Terus angan-angane ahli kitab Nasrani ya apa? Ya padha wae. Kami-kami ini anak Tuhan. Ya gak mungkin lah disiksa oleh Allah. Masa anaknya kok disiksa? Angan-angan orang Nasrani. Sama saja. Dan disebutkan lagi di surat Al-Baqarah ayat 80 itu, wa qalu lan tamassana naru illa ayyamum ma'dudah. Jarine wong ahli kitab, tidaklah kami ini disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Itu anggapan, itu angan-angan mereka. Berapa itu? Ada yang mengatakan selama 7 hari. Ya. Kita masuk neraka itu tidak selamanya, cuma beberapa hari saja. Lantamasan naru illa ayaman ba'du.
kita dimasukkan neraka itu cuma illa ayyaman ma'dudah, beberapa hari saja, cuma satu minggu jadinya. Atau yang ada penak mufasir lain mengatakan selama 40 hari. Karena dosa-dosa nenek moyang mereka dulu pernah menyembah patung terbuat dari anak sapi. Nah, kemudian Nabi Musa datang meluruskan kembali, terus dia kembali kepada ajaran Nabi Musa. Katanya cuma itu, dia dimasukkan neraka. Jadi surga itu diperoleh bukan hanya bi'amaniikum, tidak karena angan-angan kalian. Atau mungkin di antara kita, wah, ini turunanku sudah diyayai kabeh ulama-ulama besar, maksud aku belum pernah merompok. Kan kalau dilanjutkan kebiasaan seperti itu kan, kan gitu loh. Ya. Seperti ahli kitab tadi. Nah, artinya kebalikannya berarti surga itu diperoleh bukan dari garis keturunan. Ya, bukan dari karena pangkat, kedudukan dan jabatan, tapi surga itu diperoleh dengan cara amanu wa amilus sholihat, dan ini dilakukan oleh individu-individu masing-masing. Tidak bisa orang masuk surga itu ya karena amal yang dia lakukan, gitu loh. Bukan karena apa itu dulu mbah-mbahnya itu melakukan amal sholat, terus walaupun dheweke itu dadi wong belunat rusak tetap dilebokno swarga, tidak begitu. Tidak bisa. Ya, sehingga tidak berlaku lagi ada paribasan apa-apa, istilah napa niku wong Jawa niku. Wong wedok ngono swarga lunut neraka katut. Masya Allah swarga lunut. Nah, ini yang salah ini. Istilah yang salah tapi sering diucapkan. Ya, jadi maksudnya tidak begitu ya. Ya surga ini bukan lunut ya karena amal solehnya, gitu loh. Ya, bukan karena lunut tapi amal soleh yang kita lakukan, gitu. Jadi surga itu diperoleh bukan dengan angan-angan dan juga bukan seperti yang diangan-angankan ahli kita. Ya. Tapi surga itu diperoleh dengan amanu wa amulus sholihat, pasti itu. Tidak bisa. Ya. Nah, terus berikutnya dijelaskan lagi, ini masih terkait dengan surga lagi, Pak. Masih terkait dengan surga lagi. Waman dan barang siapa yang ya'mal, dia melakukan minas sholihati, dari kebaikan-kebaikan, amal soleh yang dilakukan tadi, min zakarin, baik dari golongan laki-laki, au unta, atau golongan perempuan, wahua, dan keadaan dia, sedangkan dia mukminun, adalah orang yang beriman, faulaika, maka mereka itulah yadkhuluna, mereka akan masuk aljannata, surga, wala yudzlamuna, dan tidak akan didzalimi, dikurangi nakirun sedikit pun. Artinya amal baik yang kita lakukan sekecil apapun tidak akan dikurangi oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi Al-Qur'an. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun nilai kebaikan itu seberat biji sawi, akan diperlihatkan oleh Allah balasan pahalanya. Dan barang siapa pula yang melakukan kejelekan, perbuatan dosa sekecil apapun, juga akan diperlihatkan oleh Allah. Wala yudzlamuna nakira, tidak ada sedikit pun yang dikurangi oleh Allah tentang catatan amal baik dan amal buruk itu. Nah,
inilah masih surga. Jadi tetap ya'mal minas sholihat. Dhuwur iki mau amanu wa amilus sholihat. Jadi pasti surga itu diperoleh dengan iman dan beramal sholihat. Pasti itu. Enggak bisa, ya. Dan tidak seperti angan-angan ini tadi. Surga itu enggak bisa diangan-angan. Harus dilakukan. Ya, harus dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan. Gak iso cuma di batin dok, diangan-angan itu enggak bisa. Gitu loh. Makanya ada aliran kebatinan itu masuk teoko. Ya. Sama dengan sholat. Wes. Lo kapan? Ya, sholatku beda karo sholatnya sampean. Ya apa sholatnya sampean? Cukup tak batin dok. Jadi kau wabah itu di batin. Jadi kau wabah itu sepenting di batin dan di ruanti. Padahal kan tidak bisa. Kan podo mbak raja angin-angin. Tidak bisa. Logikanya begini. Air ini, ini tak batin. Masa bisa nyampe weteng? Tidak bisa. Nah, aliran kebatinan ini cuma di batin tuh tinggi. Allah kok di batin. Kan begitu kan? Ya. Nah, ini jadi sekali lagi surga itu tidak bisa diperoleh dengan garis keturunan, tidak bisa diperoleh dengan pangkat kedudukan dan jabatan, tapi surga itu harus diperoleh dengan amanu wa amilus sholihat. Ini harus dicatat baik-baik. Gitu ya. Terus berikutnya, waman dan siapa yang ahsanu, yang lebih baik dinan agamanya, mimman daripada orang yang aslama, dia menyerahkan wajhahu, dirinya. Ini kalau diartikan arti sesungguhnya, wajhahu itu ya wajahnya, tapi maksudnya wajhahu itu dirinya, lillahi kepada Allah, wa huwa, dan dia muhsinun adalah orang yang berbuat baik, muhsin, wattaba'a, dan mengikuti millata Ibrahim, agama Ibrahim, hanifan yang lurus, wattakhadha, dan menjadikan Allahu Allah Ibrahim, Ibrahim kepada Nabi Ibrahim khalilan, itu apa itu kesayangannya, kasih sayang. Nah, barang siapa atau dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Ini kalau dibalik apa itu artinya, berarti agama yang paling baik adalah suatu agama yang orang itu menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Artinya menyerahkan dirinya kepada Allah itu siap menjalankan perintahnya dan siap meninggalkan larangannya. Itu namanya menyerahkan dirinya. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim, agama yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yaitulah agama yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus. Nah, kenapa di sini kok agak selalu wattaba'a millata Ibrahim hanifan? Sebab orang Yahudi itu juga mengeklaim bahwa agama kami ini adalah agama yang paling benar karena kami ini mengikuti agama Nabi Ibrahim. Itu orang Nasrani juga begitu. Oh, enggak bisa, agama kami yang lebih benar karena agama kami ini datang sesudah agamamu dan kami yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Kan begitu kan? Nah, maka ayat ini menjawab
Jadi agama yang baik itu adalah agama yang dipeluk oleh seseorang yang dia itu menyerahkan dirinya secara total kepada Allah, siap menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang khalif. Kenapa Nabi selalu mengaitkan agama kita ini dengan agama Nabi Ibrahim? Karena orang Arab itu, Pak, ya, dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gitu. Sehingga sebelum datangnya Islam, orang Arab itu sudah mengidolakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gitu loh. Sehingga orang Arab itu kalau sudah disebut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, langsung respon. Nah, itu. Langsung respon. Karena apa? Itulah cikal bakalnya apa itu keturunan bangsa Arab. Kok begitu? Loh iya, wong Nabi Ibrahim dulu itu hidup di situ. Ya kan? Ketika melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam, kan Allah memerintahkan untuk dititipkan di suatu tempat biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku titipkan anakku dan istriku ini ya Allah di suatu lembah yang tidak ada tanaman apapun di kanan kirinya. Hanya aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Bayangkan tempat itu dulu belum ada apa-apa. Lembah kiwa tengene padang pasir dan pegunungan. Ibu Allah Siti Hajar sama Ismail dititipkan oleh Allah di situ kepada Allah. Nabi Ibrahim berangkat lagi ke negara Sam, nemui mbok tuwae jenenge Siti Sarah, dakwah di sana. Nah, sehingga ada ritual manasik haji itu ya karena cikal bakalnya apa itu Nabiullah Ismail dan Siti Hajar di situ. Ngoten. Ketika bayi Ismail ini kehabisan air, bekal sudah tidak ada, Siti Hajar mencari air ke sana kemari, ke Bukit Safa Marwah. Gitu. Safa Marwah dikira nek kono koyoke ana banyu. Lari ke sana, oh ternyata cuma Fata Morgana. Lari mana ke Safa ke Marwah? Katanya di sana ada air, oh ternyata juga Fata Morgana. Sampai berapa riwa-riwinya? 7 kali. Itulah menjadi ibadah haji yang bernama sa'i. Itu kan begitu kan? Akhirnya Siti Hajar wis balik pasrah. Ya Allah, sudah pasrah. Hidup dan matiku terserah engkau dan hidup mati anakku. Ternyata di bawah tumit Nabi Ismail itu pasirnya itu basah. Kan begitu ya. Setelah basah itu terus digali sama Siti Hajar tadi. Karena basah. Duh kok tambah nemen basah ya. Kan begitu kan pasir ya. Akhirnya memancarlah air dari dalam tanah itu yang sekarang menjadi sumur Zamzam. Sejak adanya itu mulai berdatangan orang-orang, para pengembala ternak dan orang-orang yang mengadakan perjalanan perdagangan gitu ya, ke negara Sam itu mesti mampir situ Pak, karena di situ ada air. Maka disitulah mulai ada orang yang mau hidup di dekat situ karena di situ ada sumber air. Nah itulah terus menjadi anak beranak terus sampai menjadi bangsa Arab. Disitulah sehingga Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini apa itu adalah cikal bakal keturunan bangsa Arab. Makanya selalu disebut wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Dan agama yang benar itu adalah
agama yang mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifan yang lurus. Nah, orang Yahudi lah sekarang agama yang paling banyak mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim siapa? Yaitu agama Islam. Jadi orang Yahudi bohong kalau dia itu agama yang paling benar dan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Buktinya dia tidak ada satu syariat pun Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim yang dilakukan. Kan begitu kan? Kalau orang Nasrani mengaku agamanya yang benar karena katanya dia mengikuti agama Nabi Ibrahim, lo mana syariat Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh orang Nasrani? Tidak ada kan? Maka yang paling mengikuti syariat agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, yang dulu adalah dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Adanya ritual ibadah haji ini adalah ansih, itu adalah ritual manasik dari Nabi Ibrahim alaihi salam, melempar jumrah gitu, sa'i, tawaf, wukuf di Arafah, itu semuanya itu dari Nabi Ibrahim. Lanti wong Yahudi jare ngaku mengikuti agama Nabi Ibrahim, berarti bohong pengakuan. Kan begitu. Nah, itu sampai kepada khitan. Ini yang pertama kali diperintah khitan itu adalah Nabi Ibrahim, sampai kepada kita. Gitu loh ya. Terus wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah karena ketundukannya Nabi Ibrahim, karena kepasrahannya Nabi Ibrahim, karena yakinnya Nabi Ibrahim akan pertolongan Allah, maka Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah khalilan, kekasihnya, kesayangannya, karena ketundukannya kepada Allah. Sampai-sampai Allah itu menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan itu betul-betul dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebenarnya perintah itu tidak sebenarnya perintah dari Allah. Ya, sudah pernah saya sampaikan, tapi Allah istilah wong Jawa iku nagih janji. Sebab Nabi Ibrahim dulu ketika menjadi orang sukses di negara Sam, punya hewan ternak yang begitu banyak, sehingga Nabi Ibrahim itu kalau kurban itu tidak puluhan, Pak, ratusan. 100 ekor sapi, 100 ekor unta, gitu, Pak. Ya, 200 ekor kambing. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Memang di dalam satu kitab Nabi Ibrahim itu terkenal kelomanannya, Pak. Ada lagi kitab yang menerangkan Nabi Ibrahim itu, Pak, tidak makan kalau belum menemukan orang yang diajak untuk makan bareng. Itu kelomanannya Nabi Ibrahim. Jadi termasuk Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, itu karena kelomanannya. Di antaranya tadi kurban tadi, dan juga di antaranya lagi Nabi Ibrahim itu tidak makan suatu makanan kalau belum menemukan suatu seorang yang diajak untuk makan bersama. Jadi Nabi Ibrahim ini ku nek kate sarapan, ndolek wong sik lewat. Ya. Jadi ngadeg nek dalan ngono. Ana wong lewat ditakoki, "Mas, Mas, sampeyan sarapan?" Dere, "Pak, ayo, ayo." Sarapan to. Itu baru Nabi Ibrahim itu. Itu kelemahannya Nabi Ibrahim. Jenengan nek kepengin niru ya. Ndolek ora kepengin sarapan juga. Ngatek ndak perapatan. Mas, Mas, wis sarapan. Durung. Ayo sarapan enggak. Itu kelemahannya Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu pernah ngomong begini, Pak. Jangankan hewan ternak, ya Allah, yang engkau suruh untuk berkurban,
andaikan engkau mengkaruniai aku anak, memberikan aku anak, dan engkau menyuruh anak itu untuk engkau jadikan kurban kepadamu, aku laksanakan ya Allah. Waktu itu Nabi Ibrahim turun duwe anak. Begitu lho Pak. Maka ketika punya anak dan sedang lucu-lucunya usia belasan tahun, ya 11-12, datanglah perintah itu lewat mimpi Nabi Ibrahim. Hey Ibrahim, kalau kamu betul-betul cinta kepadaku, ya sembelihlah anakmu untuk kamu jadikan korban. Nah, Nabi Ibrahim kaget Pak. Itu Pak. Malam kedua mimpi itu lagi Pak. Ya, nah sehingga keraguan-raguannya Nabi Ibrahim itu disebut tarwiyah. Maka ada ulama yang mengatakan puasa itu puasa tarwiyah dan arafah. Pada malam ketiga pas tanggal 9 Nabi Ibrahim mimpi seperti itu lagi. Terus Nabi Ibrahim sudah tidak ragu, jelas mimpi ini dari Allah. Nah, kejelasan itulah pada tanggal 9 namanya Arafah. Gitu. Jadi keragu-raguannya tadi namanya tarwiyah, terus kejelasan Nabi Ibrahim untuk mengambil kesimpulan perintah tadi itu namanya Arafah. Dilakoni temen karo Nabi Ibrahim. Kan begitu? Nah, singkat saja ceritanya. Terbukti bahwa perintah ini bukan hakikatnya perintah dari Allah. Akhirnya Allah kan menggagalkan kan? Begitu Nabi Ismail sudah siap mau disembelih, langsung ada teriakan suara dari langit dan membawa seekor kambing. Hai Ibrahim, jangan kau lakukan. Kamu betul-betul sudah akan melakukan niatmu. Sudah diterima oleh Allah niatmu. Sebagai gantinya inilah seekor apa itu domba kamu sembelih dan dagingnya kamu bagikan kepada fakir miskin. Nah, itu berarti menunjukkan bukan perintah yang sesungguhnya. Kalau perintah yang sesungguhnya, ya kan berarti kan mosok ono perintah digagalno. Logikanya kan begitu. Maka orang agama lain kan mengkritik kita dari sisi itu. Agama apa itu? Masa agama kok memerintahkan orang tua menyembelih anaknya? Kan begitu kan? Kita itu dihabisi dengan kaum orientalis begitu Pak. Maka jawab saja, tolong dikaji bahwa perintah itu sebenarnya bukan sesungguhnya perintah dari Allah. Tapi Allah menagih janji karena dulu Nabi Ibrahim pernah mengucapkan kalimat seperti itu untuk menguji keimanannya. Begitu kan? Tapi akhirnya kan digagalkan. Nah, disitulah kemenangan kita. Namun, ada yang disaringkan? Barangkali. Kalau tidak ada cukup ya, kita akhiri kajian ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pemahaman kita tentang agama dan Al-Quran. Seiring dengan tambahnya pemahaman kita, meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.